Gunplay over roleplay, yakin gak bosen? Nih, ada tips buat kamu yang mau RP tanpa harus tembak-tembakan. Salah satu tipsnya adalah mengembangkan RP yang mengutamakan dialog. Banyak loh RP dialog yang bisa kamu lakukan. Salah satunya adalah ketika karakter kamu memulai bisnis dan berinteraksi dengan player lain. Kamu bisa mengembangkan cerita karakter kamu dalam proses pengembangan bisnis kamu. Gimana tuh? Dalam membangun bisnis, pastikan kamu gak sehari jadi ya. Kamu bisa membangun cerita yang dimulai dari bagaimana kamu mengumpulkan tenaga kerja, gimana kamu ngumpulin dananya, gimana kamu berdiplomasi atau berinteraksi dengan player lain. Dan pastinya banyak hal yang menjadi proses dalam pembentukan bisnis kamu. Dan jangan lupa, kamu belum selesai ketika bisnis kamu itu sudah berlangsung. Karena kamu masih harus mempertahankan bisnis kamu, bukan? Nah, maka dari itu, kamu bisa memulai dengan mengontrol performa bisnis yang kamu jalani. Misalkan dengan melakukan perhitungan keuangan bisnis, yang pastinya secara IC ya. Atau apabila bisnis yang kamu jalani adalah resto, kamu bisa membuat RP seolah pegawai resto ada yang dibagi menjadi chef, kasir, dan juga pelayan. Dan bikin suasana seperti ada di kitchen aslinya, kayak gini nih. Where's the lamb sauce? Come on, man. I just need a... This is the lamb. Where's the lamb sauce? Right here. What are you? An idiot sandwich. Dan masih banyak lagi deh pokoknya. Jadi gimana? Dapat ide? Atau mau contoh lain lagi? Yang penting, jangan lupa buat share, like, dan komen video ini kalau kalian suka. Dan kalau rame, lanjut part 2.